Oke, kembali lagi bersama. Oh iya, kemarin saya belum memperkenalkan diri. Kembali bersama di YouTube saya, Galih Kartiko, atau bisa dipanggil Tiko atau Galih. Oke, di sini kembali lagi kita bersama saya untuk bermain Good Pizza, Great Pizza. Ini masih di bagian pertama, hari ke-25. Ini yang bagian kedua masih terkunci. Selesaikan dulu bagian pertama. Nanti ada topping baru, cerita baru. Kita selesaikan dulu di bagian pertama ini sampai hari berapa kita belum tahu. Kalau enggak, setelah video ketiga ini mungkin saya selesaikan dulu, masuk ke nanti akan masuk ke bagian kedua ini ya. Oke, di sini kita udah, karena toppingnya udah semuanya, terus yang perlu ditingkatkan masih butuh dana yang cukup banyak. Nah, ini masih perlu dana yang cukup banyak. Terus yang diperbaiki kemarin itu ovennya rusak karena panasnya. Oke, yuk, kita mulai aja untuk bagian pertama di hari ke-25 ini. Oke, lanjut. Ternyata ini tidak ada berita. Kurang tahu ini. Ini, nah ini di sini kita bisa dapat hadiah sponsor. Ini yang seperti dijelaskan kemarin ya. Itu ada iklan. Ya, jadi nanti aja yang iklan yang di apa? Hasil aja ya. Dapat 10 lumayan. Oke, jangan lupa disiram ini dulu. Wah ini, coba kita lihat. Coba pizza terong. Oke, pizza terong. Itu pizza terong itu kita dapat dari tanaman terong tadi yang di depan yang kita siram. Itu dapat dari anak kecil yang dia tidak punya. Ini kita biar percepat ya. Kita beli untuk mempercepat ini pemasakan pizza nanti biar. Nah, untuk pemotongannya seperti biasa kita lakukan sesuai anjuran, selalu dipotong 6 bagian. Oke, oh nyaris sempurna. Oke, itu di sana ada maskot. Suaranya seperti itu. Oke, pizza zaitun. Oke, yuk kita bikin pizza zaitun. Nih zaitun ya. Dibiasakan untuk ngasih toppingnya itu sesuai dengan anjuran yang diberikan ya. Itu bisa kita beli di peningkatan atau di mana ya, itu bisa untuk membantu apa kita untuk meletakkan topping-toppingnya. Oke, nyaris sempurna. Oke, lumayan dapat tip nih, tipnya. Oke, ini paprika saja. Oke, kita dapat pesanan pizza paprika yang hampir jarang-jarang kemarin. Itu yang kemarin itu kita banyak salah bikin pizza. Itu kemarin saya bikin pizzanya salah-salah karena tidak jelas pesannya apa. Itu jadi kebanyakan wah banyak salahnya. Jadi ya mohon maaf karena dikejar waktu juga. Terus permintaannya aneh-aneh dan banyak. Permintaan supreme itu paling susah ini. Nih kita dapat resep baru di sini. Mesti kita ambil ya. Oke. PK, nah ini ada tulisan aneh nih PK buat AK. Kalau tidak tahu kita bilang apa? Paprika buat aku potong setengah. Oke, potong setengah itu berarti hanya dibagi dua.
lupa. Kalau lupa kita bisa pencet ini. Oh, paprika. Oke. Jadi untuk mengingatkan aja. Nah, untuk penletakan topping ini kita bisa lebih enak seperti ini karena kita dapat dibantu itu meletakkannya. Kalau nggak ada, wah itu susah. Harus menghitung. Paling nggak 18 topping diisi. Oke. Wah, lumayan ini dapat tipnya. Nah, ini terongnya ini. Bisa paprika dan bawang, bro. Oke. Paprika dan bawang di atas bisa. Oke. Dapat pesanan bisa paprika, bawang dan ini bawangnya. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Jadi harus ada 18 topping, 18 pieces ya dari topping-topping itu, setiap toppingnya. Soalnya nanti kalau enggak pasti ada catatan di hasil akhirnya nanti. Soalnya awal-awal dulu saya main itu ada itu apa, peringatan. Nih, hati-hati nih. Jazaba itu apa? Kita jamur, zaitun, bawang. Mungkin ya. Jadi, coba kita lihat apa. Aku pesan jamur, zaitun, bawang matang sempurna. Hati-hati ya, matang sempurna itu di oven 2 kali. Oke. Jangan lupa tadi jazaba. Jamur, zaitun, bawang. Oke, hati-hati, jangan lupa nih, matang sempurna itu harus 2 kali oven. Jadi ini setelah selesai dibalikin lagi. Nah, itu adalah matang sempurna jamur, zaitun, bawang. Oke, benar kan, itu harus matang sempurna. Nih, aku ingin memeluk pisah ini selama berapa jam. Lucu ya. Mau pesen bawang 3 kali, 1 pakai pepperoni. 3 pisah bawang, 1 pakai pepperoni. Oke, berarti 3 pisah ya. 3 pisah bawang, 1 pakai pepperoni. Coba lihat, kalau bawang pakai pepperoni. Ini yang agak susah itu kalau pesennya banyak seperti ini. Kita kasih pepperoni dulu aja. Nah, yang lainnya bawang. Jadi hati-hati ya buat membaca untuk pesanannya. Kenapa saya pilih bahasa Indonesia? Ya agar mempermudah aja, daripada nanti salah-salah. Walaupun kita bisa belajar bahasa Inggris atau belajar bahasa yang lain, mungkin lebih memudahkan kita aja untuk mengenalkan ini. Baru besok kalau memang kita udah jago bahasa Inggrisnya, bisa. Kadang juga aneh-aneh di bahasa Inggris. Pernah dicoba dulu. Udah selesai. Jangan lupa potongnya 6 ya. Setiap dapat pesanan tanpa ada request potong setengah seperti tadi. Tapi tadi kayaknya saya salah itu, yang potong setengah. Saya tetap potong 6. Ini kita dapat, ini dapat menu baru nih, paprika. Oke, aku sedang diet sekarang tuh yang sangat sulit menghindari daging. Namun jamur satu sisi, paprika di sisi satunya. Oke. Jamur sama paprika setengah itu berarti seperti ini. Nah, ini
tengahnya paprika. Oke, dia minta dipotong apa tadi, soalnya potong setengah itu ternyata tak potong 6. Sama. Tapi tidak ada itu komentar yang buruk. Jadi ya langsung sikat aja. Oke, ini udah jam 9, kita waktunya tutup. Oke. Nah, udah close, kita lihat hasilnya. Oke, wah lumayan ini. Kita dapat 256. Kemarin kan kita buruk sekali tuh. Kita dapat berapa? 17 atau berapa itu keuntungannya. Ini lumayan ini. Dapat tipsnya 48. Pendapatannya segini. Kita sewa ini, sewa apa? Sewa yang maskot itu yang tadi pizza di luar. Nah, ini bahan-bahannya. Nah, ini tadi kebanyakan di bawang dan paprika ya. Ini jadi agak mahal. Untuk pepperoni, jamur itu udah maksudnya enggak terlalu mahal. Dan adonan kita tadi dapat pesanan lumayan, ada yang pesan 3. Oke. Untuk dapat tambahan lagi, mari kita tonton dulu ini. Nanti lanjut untuk berikutnya. Oke. Oke. Jadi ini kita dapat lagi 10. Setelah menonton video tadi, ini oke, kita lanjut lagi. Ini dapat 66 ya, tadi tambahan 10-nya di tips. Jadi tadi kan 56,06, sekarang kita dapat 66 keuntungannya. Oke. Lumayan ini, jadi kita bisa nambah. Oke. Nih, ada peningkatan. Mungkin nanti di sini sekarang mau tambahan aja mungkin. Apa ya? Kemarin tuh rencana mau beli beberapa itu. Kalau topping sudah semua, diperbaiki tidak ada. Coba kita lihat di dekorasi. Ada beberapa. Ada beberapa. Ini kotaknya bermacam-macam. Mungkin kita ke barang. Barang itu ada dekorasi macam-macam. Yang untuk bisa meningkatkan penjualan kita. Oh, kita beli jam ya. Belum ada jam kan dia. Kita beli jam. Oke, kita beli jam untuk mendekor ini di sini. Oke. Terus sama beli pohon mungkin atau lilin ya, biar lilin atau ini. Wah, mungkin ini aja, tanaman di meja itu kan lebih menarik ya. Mungkin itu dulu kita belanjanya. Ini udah untuk nabung dulu untuk yang lainnya lagi. Mungkin untuk hari berikutnya kita akan kembali lagi besok di bagian kedua aja langsung ya, karena udah 3 video di bagian pertama. Mungkin udah semuanya ini, beberapa yang di sini topping-toppingnya. Jadi kita akan bertemu lagi di bagian kedua di hari pertama. Oke. Bagian ini, bagian kedua masih terkunci. Nah, ini kita lanjut besok di bagian berikutnya ya, di bagian berikutnya untuk kita kembali lagi ke sana. Tadi jadi dibeli nggak ya, soalnya progresnya hilang. Oh, udah nih, dalam pengiriman ini. Meja tanaman dalam pengiriman, terus jam juga dalam pengiriman. Jadi untuk di hari berikutnya itu di bagian kedua nanti
akan ketemu dengan beberapa aksesoris di situ, termasuk jam dan tanaman meja ya. Oke, mungkin cukup sekian dulu untuk videonya. Jangan lupa like jika suka, share untuk dibagikan ke teman-teman, saudara yang mau belajar tentang good pizza, great pizza di sini. Terus jangan lupa cuci tangan, jaga jarak, tetap sehat, kita have fun di rumah, dan bye bye, ciao.